Oke, hey, halo teman-teman semua, selamat pagi. Bentar ya. Seperti biasa ya, kita bakalan latihan soal campuran, yaitu di kognitif kelima. Teman-teman bisa akses soalnya di drive yang biasa. Itu langsung masuk aja ya ke bagian PDF soal soal yang kognitif kelima. Bisa langsung dicek di situ. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soalnya. Kita review dikit dulu kali ya teman-teman ya terkait dengan rumus dari logika ini. Yang pertama seperti biasa ada tolens sama ponens. Nah, kalau misalnya tolens dia itu punya kesimpulan ketika apa? Ketika premis keduanya itu adalah negasi dari siki. Nah, nanti kesimpulannya itu adalah negasi dari P. Kebalikannya ya teman-teman ya, kalau misalnya si tolens ini Nanti premis keduanya itu adalah negasi P, nanti dia itu tidak bisa disimpulkan. Jadi, dia cuma bisa satu aja ya, teman-teman ya, terkait dengan premis keduanya. Jadi, cuma bisa negasi dari si Ki aja. Eh, nggak ada suaranya, kah Bentar. Mm -mm -mm. Ada ya? Oke, okay, ada ya, teman-teman ya? Oke, okay, kita lanjut lagi. Kalau tadi tolerance itu dia negasi-negasi, pokoknya ya. Kalau misalnya di ponens, dia ini tanpa negasi. gitu. Jadi yang punya kesimpulan itu apabila si premis keduanya itu adalah si P. Nanti kesimpulannya adalah si Ki. Tapi kalau misalnya premis keduanya itu adalah si Ki, dia ini tidak dapat disimpulkan. gitu. Terus ada apa lagi? Ada silogisme. Silogisme sebenarnya kita cuman perlu ambil awal dan akhirnya aja. Jadi kalau ada premis jika P maka Q, terus jika Q maka R, nanti kita ambil kesimpulan dari awal dan akhirnya aja. Berarti di sini jika P maka R. Terus kalau equivalensi, equivalensi ini sebenarnya dia itu artinya sama, maknanya sama, cuman bentuknya aja yang diubah. Misalnya nih ada jika P maka Q itu dia equivalensi dengan negasi P atau Q equivalensi juga dengan negasi Q maka negasi P gitu. Sampai yang terakhir ada negasi atau ingkaran ini kebalikan ya teman-teman ya. Jadi jangan salah tangkap terkait dengan negasi. Negasi itu bukan selalu ditambahin kata tidak, tapi yang penting dia ini adalah kebalikan makna dari premis yang awalnya. Jadi kalau misalnya di kalimatnya itu ada kata tidak, berarti kalau misalnya kita negasikan, jadi hilang tuh kata tidaknya. Begitupun sebaliknya ya, kalau misalnya di kalimat aslinya tuh nggak ada kata tidaknya, terus kita negasikan, nanti muncullah tanda tidaknya, gitu. Terkait dengan negasi, ini ada tiga ya, teman-teman ya. Ada P dan Q, itu kalau misalnya kita negasikan, jadinya negasi P, atau negasi ki. Terus kalau misalnya P atau Q itu mau kita negasikan, kebalikannya aja ya. Jadinya negasi P dan negasi Q gitu. Ini P maka Q, kalau misalnya kita negasikan, jadi P dan negasi Q gitu. Oke, udah aman ya teman-teman ya terkait dengan ringkasan rumus logika ini. Boleh di screenshot, tapi kalau misalnya udah di luar kepala itu akan bagus banget gitu. Nah, kita, kita udah masuk ke kognitif kelima ya, teman-teman ya. Udah banyak kognitif yang kita latihan. Dari kemarin-kemarin itu kita kasih waktunya satu setengah menit ya, teman-teman ya. Nah, tapi di pertemuan sekarang, kita mau coba waktunya dikurangin jadi satu menit aja. Jadi ini the real waktu yang teman-teman punya sebenarnya untuk jawab soal ketika UTBK nanti. Ini kita latihan supaya teman-teman makin terbiasa untuk ngejawab soal dengan cepat. Oke? Okay? Nah, kita mulai kali ya. Dari soal nomor satu, waktunya nanti satu menit ya. Kita mulai dari sekarang, seperti biasa ya. Kirimnya ke direct message aja. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh ada yang jawab bebek, ada yang jawab cacing, ada yang jawab domba, ada yang jawab E juga. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Kalau misalnya ketemu soal ini, seperti biasa ya, kita baca dulu nih si opsinya. Terus kita cari nih kalau di teks itu dia adanya di kalimat yang mana sih? Kalau misalnya di kalimat ini, itu mulai dari lapisan, nih, dari sini ya, teman-teman. Ya, meskipun Venus dekat dengan Matahari, dibandingkan Bumi, hanya sedikit cahaya Matahari yang terserap di Venus. Nah, terus hal ini karena awan yang tebal, sehingga cahaya dapat dipantulkan, Matahari akan kembali ke ruang angkasa. Nah, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kalau misalnya di teks ini kita bisa lihat nih, di sini ada apa, teman-teman? Ada premis yang baru. Nah, jadi kalau misalnya ada premis yang baru, kita pakainya apa, teman-teman? Kita pakainya itu antara ponens kalau enggak tollens gitu. Nah, kita lihat di sini sebenarnya dia tuh mulainya dari ke ruang angkasa. Bentar. Oke. Okay. Meskipun Venus dekat dengan matahari dibandingkan bumi, hanya sedikit cahaya matahari yang terserap di Venus. Nah, kita bisa lihat teman-teman, dia itu adanya di sini. Mulai, eh kegedean ya. Ah. Kita mulai dari sini aja. Nah, kalimat ini. Nah, sebenarnya kalimat yang ini kita pakai atau enggak? Nah, dalam hal ini sebenarnya nggak usah kita pakai. Kenapa? Karena sebenarnya kita menyesuaikan teman-teman sama si ini, nih, sama bagian dari si soalnya. Kata kuncinya itu ada yang lebih tebal. Nah, lebih tebal ini adanya di mana? mulai dari kalimat ini. Jadi ya udah kita fokusin di kalimat ini aja sebenarnya. Hal ini karena awan yang tebal terus sehingga cahaya yang dipantulkan matahari akan kembali ke ruang angkasa. Nah, berarti yang ini adalah si P-nya ya, teman-teman ya. Sedangkan ini adalah si Q-nya gitu. Nah, jadi di sini premis pertamanya itu kita masukin yang ada di mana? kita masukin yang ada di dalam si teksnya. Dalam hal ini, jika P maka Q. Nah, kalau premis keduanya itu yang mana? Premis keduanya itu yang ada di dalam si soalnya. Apabila Venus memiliki lapisan awan yang lebih tebal. Nah, lebih tebal. Tebal di sini. Jadi, dia itu teman-teman enggak kebalikan. Walaupun formatnya sebenarnya agak berbeda ya tapi itu sebenarnya ya nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena masih sama terkait dengan intinya gitu. Makanya kita bisa lihat di sini premis keduanya itu adalah si P-nya gitu. Nah, kalau berdasarkan rumus apa ini? Rumus ponens ya, teman-teman kita pakai di sini. Berarti kesimpulan yang tepat itu adalah si Q-nya. Jadi nggak perlu kita tambahin apa-apa ya, teman-teman ya, terkait dengan si kalimatnya. Berarti di sini apa? Di sini adalah ini sikinya nih. Cahaya yang dipantulkan matahari akan kembali ke ruang angkasa. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D-nya. Jadi emang penting banget ya teman-teman ya ketika kita ngerjain soal kayak gini untuk kita lihat dulu nih si bagian opsinya. Nah, karena dari opsi ini kita akan dapat clue supaya kalimat mana sih yang akan dipakai di soalnya nanti gitu. Tadi ada yang jawab cacing. Nah, kalau misalnya cacing, teman-teman, ini kan sedikit ya. Cahaya yang dipantulkan matahari akan kembali ke ruang angkasa. Sedangkan di dalam si kalimatnya ini, teman-teman, itu dia nggak bilang cahaya yang dipantulkan itu sedikit gitu. Tapi ya, semua cahayanya sebenarnya. Terus kalau yang bebek. Nah, di sini ada kata tidaknya. Sedangkan berdasarkan rumus ponens itu yang nggak pakai negasi, makanya dia itu seharusnya tidak usah pakai kata tidak gitu. Kalau misalnya yang negasi-negasian itu nanti adanya di rumus tolens gitu. Sampai sini teman-teman aman terkait nomor satu. Ada yang masih bingung nggak? kalimat meskipun tadi kok bisa enggak P tadi bagaimana Kak oke yang ini ya teman-teman ya yang meskipun ini ya nah sebenarnya karena ini bagian dari si ininya apa soalnya soalnya tuh dimulai dari kata tebal teman-teman jadi ya udah kita nggak usah masukin deh si depan ini gitu jadi kita fokusin di bagian ini aja di bagian soalnya aja gitu Iya, yang C ini terserap, tapi sedikit nih. Kata sedikitnya yang bikin salah terkait opsi yang cacingnya. Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya. Oke, kalau aman, kita coba lanjut ke nomor 2. Bentar, ini dikecilin ya. Nah, kayak gini ya. Semoga masih kelihatan di share screenannya. Waktunya sama ya, satu menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat ada yang jawab cacing, bebek, e, sama a ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor dua ini jawabannya tuh yang mana? Di sini sama seperti soal pada umumnya ya. Kita baca dulu nih si opsinya. Nanti baru kita cek teman-teman di bagian teks adanya di mana. Nah, kalau soal yang ini adanya di kalimat awal-awal nih. Mulai dari kalimat Minimnya kesempatan mendapatkan pekerjaan di pedesaan, dan tingginya angka kemiskinan di desa terus kerap mendorong individu untuk mencari peruntungan di kota. Gitu, nah, tapi teman-teman, kalau misalnya kita cek ke bagian opsi, mulai dari kata ini, kerap mendorong individu untuk mencari peruntungan di kota itu nggak dipakai, jadi kita nggak usah fokus ke sana. Jadi, kita fokus berhentinya sampai di kalimat desa ini aja, gitu. Terus di soal disuruhnya apa? Disuruhnya adalah negasi. Nah, kalau misal tadi negasi, kita lihat teman-teman ada tiga. Nah, kata hubungnya tuh ada dan, ada atau, sama ada jika maka. Di bagian kalimat yang dimaksud di sini, kata hubungnya tuh apa sih? Kata hubungnya adalah dan, ya kan? Jadi secara nggak langsung, kita tuh punya premis P dan Q mau kita negasikan. Nanti hasilnya jadinya apa? Jadinya negasi P atau negasi dari sikinya. Kita coba cek ya teman-teman ya. Kata hubungnya adalah atau. Berarti selain atau itu kita coret nih. Kayak yang A kita coret. Terus yang D juga kita coret. Yang E pakai dan juga kita coret. Jadi sisa yang apa? Sisa yang B kalau enggak yang C ya kan? Terus kita cek nih teman-teman. Di sini isinya adalah negasi dari si P. P-nya tuh apa? P-nya tuh yang depan ini ya. Sedangkan Q-nya tuh yang belakang. P-nya itu adalah minimnya kesempatan mendapatkan pekerjaan di desa. Kalau misalnya kita negasikan, itu jadinya apa? Jadinya adalah tidak minimnya kesempatan mendapatkan pekerjaan di pedesaan, ya kan? Kita coba cek ya, teman-teman ya. Ini pakai kata tidak, betul ya teman-teman ya. Terus yang C nggak pakai kata tidak nih, berarti ini salah. Tapi teman-teman jangan cepat-cepat untuk menentukan apa ya jawabannya. Kita harus cek dulu nih belakangnya. Belakangnya tuh negasi dari Ki loh. Ki-nya apa sih? Ki-nya tuh tingginya angka kemiskinan di desa. Kalau misalnya kita negasikan, itu jadi tidak tingginya gitu. Nah, kalau misalnya kita cek yang B, ini dia kurang pakai kata tidak. Jadi sebenarnya nggak ada nih jawaban kalau misalnya kita pakai rumus yang pertama, ya kan? Seperti biasa ya teman-teman ya, kalau misalnya kita nggak ketemu pakai rumus yang pertama ini, kita bisa ekuivalensikan, betul banget nih yang jawab di ekuivalensikan. Ekuivalensi. Nah, salah satu rumus equivalensi itu kan ada yang kayak gini ya. Jika P maka Q itu dia ekuivalensi dengan negasi P atau eh kok negasi P. Eh bener ya, negasi P atau Q. Ya kan teman-teman kayak gini kan, salah satu bunyi dari ekuivalensi. Nah, tapi di sini kita punyanya tuh ini nih. Negasi P atau negasi Q kurang lebih sebenarnya bentuknya mirip kan. Jadi kita bikin persamaan teman-teman dari sini. Nih, ini hasil negasi yang kita punya nih ya. Negasi P atau negasi Q. Nah, teman-teman coba lihat dari sini. Itu sebenarnya bentuknya sama ya, teman-teman ya. Makanya dari sininya itu langsung kita kopas saja nih. Sama. Jadi P maka. Tapi di bagian belakangnya ini berbeda. Yang satu Q itu jadinya Ki, Berarti kalau di sini negasi Ki jadinya apa di sini? Jadinya negasi Q. Negasi dari siki, nah sekarang kita tinggal pakai aja teman-teman rumus ini, rumus equivalensi ini, untuk cari jawabannya. Kata hubungnya apa? Kata hubungnya adalah jika maka berarti selain jika maka kita coret ini, atau ini, atau ini, dan jadi sisa yang A sama yang D. Depannya itu adalah si P, jadi nggak dirubah ya, sesuai aja sama polanya nih minimnya kesempatan mendapatkan pekerjaan di pedesaan. Jika minimnya kesempatan mendapatkan pekerjaan di desaan, ini betul ya teman-teman ya. Yang belakangnya, jika minimnya kesempatan mendapatkan pekerjaan di desa di pedesaan, ini juga betul. Terus yang belakangnya itu isinya adalah negasi dari siki. Kinya apa? Kinya itu adalah tingginya angka kemiskinan di desa. Kalau misalnya kita negasikan, kita tambahin apa? Kita tambahin kata tidak gitu. Makanya di sini yang A benar gak nih? Benar ya teman-teman ya. Di sini ada kata tidaknya. Makanya jawabannya adalah yang A. Kalau yang D, dia ini kurang kata tidak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ayam. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung gak terkait nomor 2 ini? Kenapa kerap ininya di, dihilangkan ya? Karena sebenarnya kita menyesuaikan opsinya aja. Kalau di opsi, kalimat ini nggak dipakai. Jadi ya udah kita coret aja supaya kalimat yang kita pakai itu lebih sederhana. Jadi kita nggak bingung gitu ya ketika baca P dan Q-nya gitu. Jadi emang pokoknya teman-teman harus menyesuaikan dengan si opsinya gitu. Hmm, harus fokus teman-teman. Pokoknya harus lihat dengan jeli, jangan sampai terkecoh karena bedanya tuh cuma di satu kata satu kata aja. Oke, yang B, kalau yang B dia ini kan pakai atau ya teman-teman ya. Berarti dia ini pakai rumus dari negasinya. Nah tadi di bagian negasi P-nya dia betul, tapi di bagian negasi K-nya dia ini kurang kata tidaknya. Makanya dia ini salah kalau misalnya dia berdasarkan rumus negasi yang pertama ini gitu. Jadi kalau negasi cuma salah satu yang dinegasikan dari P. Yes, betul. Betul, Alicia. Ya. Jadi kalau misalnya dia ini cuma negasi P-nya doang tadi ya, yang dinegasikan, sedangkan negasi Q-nya ini nggak dinegasikan, berarti dia ini salah. Makanya kita bisa lanjut ke dalam rumus ekuivalensi gitu. Kinya berubah jadi negasi. Sebenarnya ini kan rumus ekuivalensi biasa ya teman-teman ya. Yang di sini nih rumus ekuivalensi ini. Tapi kita menyesuaikan aja nih dengan jawaban yang kita punya. Jawaban yang kita punya kan ini ya negasi p atau negasi q gitu. Sampai sininya sama nih. Tapi di belakangnya berbeda karena kita punyanya adalah negasi ya udah kita berubahin aja di sini jadi negasi dari sikinya gitu. Kak, berarti kalau ngerjain soal kayak gini harus pakai rumus logika ya. Iya harus pakai rumus logika. Sebenarnya bebas mau pakai yang ini boleh atau teman-teman biasanya pakainya yang tabel kebenaran itu juga boleh. Tapi jangan pakai pengertian teman-teman ya. Jadi diusahakan belajar pelan-pelan aja pakai rumus-rumus gitu ya. Karena kalau pakai logika kadang tuh nggak sesuai aja jawabannya gitu. Dan nggak tepat. Jadi dibiasain aja pakai rumus ya teman-teman ya. Sampai sini nomor 2-nya aman. Ada yang masih dibingungin nggak? Oke, aman ya teman-teman ya. Sampai sini ya. Oke, okay, kalau aman, kita coba lanjut ke nomor tiga di sini. Waktunya sama ya, satu menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, okay. waktunya habis di kolom chat jawabannya lumayan beragam. Ada yang jawab E, B, C, A, B. Oke, okay. semuanya berarti ya A, B, C, D, E dijawab semua. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Ini penting banget buat baca opsinya. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang nggak masuk di opsi, itu berarti ya udah nggak kita pakai teman-teman gitu ya. Kalau bisa teman-teman baca di sini, intinya tuh dia ngomongin dua hal kan kebakaran hutan di daerah terdampak tidak kunjung berhenti dan aktivitas pembelajaran tidak terus berlangsung. Nah, sebenarnya itu kan diulang-ulang terus ya, teman-teman ya. Dalam opsi A sama E gitu ya, semuanya A B C D E diulang-ulang terus. Makanya kita fokus ke dua kalimat itu aja sebenarnya. Tinggal kita cari aja di teks itu dia adanya di kalimat yang mana. Kalau misalnya kita lihat, dia ini adanya di kalimat ini nih. Aktivitas pembelajaran bisa terus berlangsung. Sama di kalimat yang ini, kebakaran hutan di daerah terdampak tidak kunjung berhenti. Nah, makanya kita fokus di dua kalimat ini aja. Jadi yang ini adalah sikinya, eh sikinya. Si P-nya, si ini adalah sikinya, gitu. Sebenarnya kalau mau dijabarin itu bisa banget pakai rumus dari silogisme. Cuman kan ini kita gimana caranya supaya memangkas waktu gitu ya, teman-teman ya. Jadi ya udah langsung dilihat aja kalimatnya tuh adanya pakainya yang mana, tinggal kita sesuaiin aja teman-teman sama jawabannya gitu. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya udah dapet nih P sama Q-nya, sekarang kita masuk ke dalam soal. Yang ditanya tuh apanya sih? Yang ditanya adalah kesimpulan. Nah, kalau kita punya jika P maka Q, untuk cari kesimpulan, itu kita bisa apa teman-teman? Uh, enggak. Nah, sebenarnya jika di sini ya, teman-teman ya. Jika di sini itu sebenarnya dia secara enggak langsung ngomongin silogisme. Nah, silogisme, silogisme ke kalimat sebelumnya gitu. Makanya dia tetap jadi si nya gitu. Jadi dia enggak berubah jadi P-nya. Dia berubah jadi P ketika apa sih? Ketika dia itu teman-teman masih dalam kalimat yang sama. Tapi teman-teman perlu lihat di sini tuh ada titik. Jadi antara si P sama si k nya itu dia tidak saling berhubungan. Makanya si k nya ini itu nggak bisa berubah jadi P walaupun di sini ada kata jikanya. Jadi teman-teman harus lihat ya jeda antar kalimatnya gitu. Makanya dia nggak bisa dibalik walaupun di sini ada kata jika. Karena jikanya itu mengacu pada kalimat yang ini gitu. Nah, kita Lihat ya teman-teman ya, karena dia nanyanya kesimpulan, makanya kita lanjut ke ekuivalensi. Nah, ekuivalensi ada berapa rumusnya? Ada dua ya teman-teman ya. Jika P maka Q, itu dia ekuivalensi dengan apa? Dengan negasi P atau Q, dia juga ekuivalensi dengan apa? Dengan negasi Q maka negasi dari si P. Nah, sebenarnya kedua rumus ini teman-teman sama-sama bisa jadi jawabannya. Tinggal kita lihat aja kira-kira yang mana sih yang ada di dalam si jawabannya itu, gitu. Nah, di sini kita cek dulu ya atau. Berarti kata hubung selain atau bisa kita coret. Saya yang A, yang B, terus yang C. Nah, eh yang D ya. Jadi sisa yang C sama yang E. Nah, teman-teman ini perlu hati-hati juga ya. Kata hubung atau sama, dan ini dia agak istimewa nih, atau dan nah, kalau misalnya atau dan dan itu sebenarnya mereka tuh bisa dibalik, bisa dibalik. Jadi, dalam hal ini, negasi p atau ki itu dia sebenarnya sama aja, teman-teman, dengan ki atau negasi p gitu, karena dia kan atau ya, teman-teman ya bukan jika maka. Kalau jika maka dibalik nih, kayak yang ini, misalnya kita mau ubah jadi negasi P, maka negasi Q, itu maknanya berubah. Tapi khusus atau dan dan, kalau misalnya dia ini dibalik teman-teman, maknanya tuh tetap sama gitu ya. Jadi bisa nih kalau misalnya dibalik antara atau dan kata hubung dan. Sekarang tinggal kita cek aja nih di sini negasi dari si P-nya. P-nya tuh apa sih? nya tuh ini ya. Aktivitas pembelajaran bisa berlangsung. Berarti kalau misalnya kita negasikan jadinya apa? Aktivitas pembelajaran tidak bisa berlangsung gitu. Nah, kita lihat di sini. Kan sisa yang C sama yang E doang ya. Nah, di C ini dia tidak bisa betul nih. Kalau yang E tidak bisa juga itu betul ya, teman-teman ya. Sekarang tinggal kita cek aja bagian belakangnya. Yaitu si Ki di sini. Ki-nya apa sih? Ki-nya itu adalah kebakaran hutan di daerah terdampak tidak kunjung berhenti. Jadi, tidak kunjung berhenti nggak usah diapa-apain, teman-teman. Nggak usah diubah-ubah. Karena dia ini cuma Ki aja, gitu. Kita bisa lihat di opsi yang C, tidak kunjung berhenti. Betul ya, teman-teman ya. Jadi, jawabannya sebenarnya adalah yang C. Kalau yang E, nah... Berhenti, jadi sebenarnya yang E ini dia negasiin lagi, dinegasin lagi, itu salah ya teman-teman ya. Jadi format jawaban yang C ini sebenarnya dia ya kebalikannya aja gitu ya, jadi Q atau negasi dari si P gitu. Karena maknanya akan tetap sama ya teman-teman ya, kalau misalnya ataunya itu dibalik-balik aja depannya gitu, tapi nggak sama ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau ubah jadinya P atau negasi Q. Nah, ini salah ya, teman-teman ya. Jadi ini udah sepaket nih. Negasinya itu nempel sama P dan Q-nya ini selalu sendiri. Makanya di sini jawabannya adalah yang cacing. Sampai sini aman? Iya, kalau misalnya kesimpulan pakai ekuivalensi betul banget. Kalau opsi yang B Nah, kalau opsi yang B, itu kan dia pakai apabila ya, teman-teman ya. Kalau pakai apabila, sebenarnya dia mengacunya pada rumus yang kedua ini, gitu. Oke, nah kita pakai rumus yang kedua ini. Yang jadi apabila di dalam konteks rumus yang kedua tuh apa? Yang ini kan, si ini kan. Sedangkan yang bebek ini, apabilanya itu dia berhubungan dengan si P-nya gitu. Makanya ini salah jawabannya. Boleh. Kenapa pakainya equivalensi Sebenarnya ya karena dia nih carinya kesimpulan, teman-teman. Kalau misalnya kesimpulan, itu teman-teman tinggal masukin aja ke bagian equivalensi Tapi kalau misalnya di dalam soalnya itu ada premis yang baru, kita bisa pakai dua ya kan antara tolens kalau enggak ponens. Tapi kalau misalnya negasi, negasi itu ada tiga. Nih, ini. Terus kapan silogisme dipakai? Silogisme dipakai bisa di semua rumus ya. Mau tolen, sponen, negasi, ekuivalensi gitu. Tapi sebenarnya silogisme ini cuman apa ya? Cuman ngebantu teman-teman aja untuk dapat hasil akhirnya dari kesimpulan yang ada di soal gitu. Ya Pak Sintia, semangat ya kita coba lagi nanti. Kenapa kinya nggak pakai negasi? Karena sebenarnya emang dasar dari rumusnya itu kayak gini, teman-teman, rumus awalnya. Jadi kita harus berpatok ke rumus awalnya. Misalnya kalau kesimpulan pasti benar atau pasti salah, tetap pakai ekuivalensi kakak. Kalau misalnya pasti benar, pasti salah, itu bisa dua kemungkinan rumus yang teman-teman pakai. Bisa pakai equivalensi terus bisa juga pakai yang kita bahas di hari Kamis kemarin tentang lingkaran diagram fan itu bisa juga gitu ya. Jadi, kalau misalnya pasti benar, pasti salah, itu bisa pakai beberapa rumus gitu. Dilihat aja, di soalnya lebih mudah untuk pakai yang mana gitu. Aman sampai sini. Nanti ya soal pasti benar pasti salah masih aku bikin materinya nanti kalau udah jadi akan langsung aku bahas ya di kelas. Oke aman ya teman-teman ya. Oke kalau aman kita coba lanjut ke soal nomor empat. Waktunya sama ya satu menit kita mulai dari sekarang. Oke, okay, waktunya habis. Nih, ada banyak banget nih teman-teman yang jawabannya betul ya di kolom chat ya. Kita coba lihat ya, kira-kira jawabannya apa sih terkait nomor 4 ini. Sama ya teman-teman ya, kita baca dulu aja sih opsinya, terus kita cocokin. Kira-kira kalau misalnya kita lihat di teks, itu adanya di kalimat yang mana sih? Kalau soal nomor 4 ini, adanya dimulai kalimat yang ini kan? yang membantu memperlancar aliran darah dan mencegah terjadinya penyakit jantung. Kata hubungnya apa di sini? Kata hubungnya dan. Jadi tinggal kita negasikan aja ya kan? P dan Q kita negasikan. Itu hasilnya apa? Hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, kalau misal teman-teman ngecek nih pakai jawaban yang ini, ternyata di opsi tuh enggak ada. Makanya ini kayak soal nomor dua tadi ya. Kalau misalnya nggak ada, terus gimana? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut kemana? ke mana? Ke equivalensi Ini kalau teman-teman udah hafal rumusnya, nggak perlu ditulis lagi ya, supaya cepat gitu ya. Tinggal langsung cross-check aja di opsi, jawabannya tuh yang mana. Tapi ini aku ulang lagi ya. P dan Q itu sebenarnya ekuivalensi dengan negasi P atau Q. Ini berdasarkan Rumus awal dari equivalensi, tapi di sini yang kita punya apa? Yang kita punya tuh ini negasi P atau negasi Q. Jadi, sampai sini sebenarnya dia ini sama ya di bagian sininya nih. Makanya, di sini kita bisa tulisin teman-teman P, maka tapi balik lagi, kalau di sini Q ini jadinya ada lagi, berarti kalau misalnya kita punyanya negasi Q, di sini jadinya apa? negasiki juga gitu. Berarti kan tinggal kita cari aja ya di sini ya. P maka negasiki. Kata hubungnya tuh jika maka. Berarti selain jika maka kita coret. Kayak yang A ini dia pakai atau. Terus yang C juga pakai dan, yang E juga pakai atau. Jadi sebenarnya kita cuma ngecek dua opsi aja, yang B sama yang D. Nah, kita cek di sini P P-nya apa? P-nya tuh yang depan ini ya. Belakangnya tuh Ki. P-nya adalah yang membantu memperlancar aliran darah. Ya udah nggak usah diubah-ubah, teman-teman ya. Jika membantu memperlancar aliran darah, jika membantu memperlancar aliran darah. Sampai sini depannya sama-sama betul. Terus belakangnya kita lihat di sini jadinya adalah negasi dari siki. Kinya apa? kinya tuh mencegah terjadinya penyakit jantung. Berarti kalau misalnya kita negasikan, kita tambahin kata tidak aja. Nah, di sini yang B betul nih, karena dia pakai kata tidak. Jadi makanya jawaban yang tepat adalah yang B, B. Kalau yang D, dia ini kurang kata tidak di sini. Makanya dia jadinya salah gitu. kayaknya kalau setiap cari negasi tapi akhirnya pakai equivalensi jadi rumus P maka negasi Q ya kak. Iya tapi teman-teman ingat ya ini nggak berlaku ke semua negasi. Negasi kan ada tiga ya. Ada dan atau dan jika maka. Nah kesimpulan yang ini itu cuma dimiliki dengan rumus P dan Q itu dinegasikan. Kalau rumus negasi yang lain itu dia tidak punya equivalensinya Jadi yang punya ekuivalensi hanya P dan Q yang dinegasikan gitu. Kenapa negasi P atau Q ekuivalen sama negasi P atau negasi Q? Bentar, kita coba tulisin. Kenapa negasi P atau Q itu dia equivalensi sama Oh, ini sebenarnya enggak equivalensi ya, teman-teman ya. Ini kita pakai perbandingan jadi, yang ini itu enggak equivalensi sama yang bawahnya. Kita jadi cuma pakai perbandingan aja, karena kebetulan jawaban negasi yang kita punya ini itu mirip sama dia. Gitu, sebenarnya yang ini itu ya rumus dasar dari equivalensi nih, Yang ini yang pertama ini gitu, tapi karena dia ini mirip, teman-teman hasilnya sama rumus negasi yang kita punya. Makanya kita pakai perbandingan aja untuk ngejawabnya gitu, supaya. Lebih gampang kita untuk nemuinnya gitu. Aman sampai sini ya? Ada yang masih bingung nggak? Oke, aman ya, teman-teman ya sampai sini ya. Nanti kalau misalnya ada kepikiran pertanyaan, itu boleh langsung ditulis aja di kolom chat atau mau on mic juga boleh. Oke, aman ya, teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut nih ke nomor 5. Waktunya sama ya, satu menit. Kita mulai dari sekarang. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya bacanya. Oke, okay, waktunya habis. Udah lumayan banyak nih ya teman-teman yang betul jawabannya yang jawab di kolom chat. Teman-teman yang lain jangan ragu-ragu ya kalau mau coba jawab ya. Oke, okay, kita coba lihat seperti biasa masuk ke opsinya dulu. Terus kita cari di kolom chat, eh di kolom chat, di dalam teksnya. Ternyata dia tuh adanya mulai dari kalimat apa? Dari kalimat ini nih. Tingginya kadar kolesterol dalam darah. Terus katanya lama kelamaan menyebabkan lemak menumpuk dan mengeras di dinding pembuluh darah. Nah, terus pada akhirnya plak lemak ini akan mempersempit pembuluh darah sehingga darah tidak bisa mengalir dengan lancar. Nah, terus dia ulang lagi nih, penyempitan pembuluh darah inilah yang meningkatkan resiko seseorang terkena serangan jantung. Ini silogismenya panjang banget ya teman-teman ya. Tapi ya nggak perlu pusing, karena kalau kita ngomongin silogisme, kita cukup ambil apanya? Ambil awal dan akhirnya aja. Berarti kan di sini P, di sini Ki, terus ini pengulangan dari si Q nya ini adalah si R, ini pengulangan si R, terus S, ini pengulangan si S, ini T ya kan. Udah sampai T doang gitu. Jadi silogismenya panjang ya. Silogismenya itu P maka Q, Q maka R, R maka S, S maka T. Ingat kalau misalnya ngomongin silogisme cuman ambil awal dan akhirnya aja. Makanya di sini kesimpulannya itu apa? P maka t. Nah, terus kita lanjut teman-teman ke rumus apa? Ke rumus equivalensi. Ekuivalensi. Nah, p maka t itu equivalensi dengan apa? Dengan negasi p atau t, dia equivalensi juga dengan negasi t maka negasi dari si p gitu ya. Nah, kita coba cek dulu pakai rumus yang pertama. Itu kata hubungnya adalah "atau". Jadi, selain "atau", bisa kita coret nih, kayak yang ini "atau". Eh, selain "atau", ya, jika "maka", "jika", "maka", "jika", "maka", "jika", "maka". Jadi, semuanya "jika", "maka", kecuali yang D. Apakah kita langsung buru-buru aja jawab yang D? Jangan ya, teman-teman, ya, kita cek dulu di sini. Dia ini negasi P, P-nya apa? P-nya itu tingginya kadar kolesterol dalam darah. Nah, kalau misalnya negasi P, berarti kan tidak tinggi ya si kadar kolesterolnya gitu. Sedangkan yang D ini udah salah nih, dia tuh kurang kata tidak. Makanya secara nggak langsung teman-teman, kalau misalnya kita pakai rumus yang pertama ini, kita nggak ketemu jawabannya. Makanya kita lanjut aja nih ke rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua itu kan kata hubungnya, jika maka ya, berarti si D ini udah pasti bisa kita eliminasi. Nah, yang jadi jikanya yang mana, teman-teman? Yang jadi jikanya itu adalah si T-nya. Sedangkan yang jadi makanya itu adalah si P-nya. Gitu. Ini jangan sampai salah ya, teman-teman. ya. Nah, T-nya apa? T-nya itu meningkatnya resiko seseorang terkena serangan jantung, katanya. Berarti kalau misalnya kita negasikan, tinggal kita tambahin kata apa? kata tidak. Nah, tapi di sini ini perlu hati-hati ya, teman-teman ya. Jika itu sebenarnya dia sama aja kayak apabila. Nah, sedangkan di soal ini, nih kata hubungan jika, apabila, apabila, sama jika. Nah, ingat yang jadi jika itu adalah si T-nya. Kalau misalnya kita lihat, teman-teman, yang A ini, ini masih P-nya yang jadi jika. Makanya dia ini udah pasti bisa kita eliminasi. Sama nih ya, kayak yang E, yang jadi jikanya itu adalah si P. Sedangkan kalau berdasarkan rumus, yang jadi jikanya seharusnya tuh si T-nya. Makanya yang E juga kita bisa eliminasi. Jadi sisa apa? Sisa yang B sama yang C. Di sini sama-sama betul ya teman-teman ya terkait T-nya. Di sini tidak, di sini tidak. Terus kita cek lagi di bagian belakangnya, itu adalah negasi dari si P. P-nya apa? P-nya itu adalah tingginya kadar kolesterol dalam darah. Kalau misalnya kita negasikan, jadi tidak tinggi ya kan teman-teman ya. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang cacing gitu. Apabila tuh kata jika dipasifin gitu ya Kak. Iya, betul banget. Jadi walaupun dia nih adanya di kata belakang ya teman-teman ya, bukan di awal kalimat kayak gini tapi dia tetap sama, dia tetap mengikat kepada si T-nya gitu. Jadi jangan sampai terbalik teman-teman ketika cari jawabannya. Amalan sampai sini teman-teman. Kalau yang jawab E itu sebenarnya secara rumus dia juga salah ya kalau misalnya teman-teman lihat karena ini nggak pakai kata tidak juga makanya dia salah. Kalau yang ini A juga salah ya kan, tidak tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari negasi-negasinya aja, A sama E itu udah pasti salah juga. Yang B juga gitu ya. Oke, okay, aman teman-teman sampai sini. Ya kan? Dia aja nggak pakai negasi ya kan? Jadi harusnya teman-teman bisa curiga terkait hal itu. Oke, okay, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, okay, kita akan masuk ke nomor 6. Di sini nomor 6 sampai nomor 12 itu pakai teks yang sama. Di sini ada gambarnya juga. Kita mulai dari nomor 6 ya, teman-teman ya. Waktunya sama ya, satu menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis di kolom chat tuh ada yang jawab cacing, bebek, domba, terus udah. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Ini udah nggak pakai rumus-rumus lagi. Ini cuma perlu ketelitian teman-teman aja dalam membaca si kalimatnya. Sama ya, kita baca dulu nih si jawabannya. Kira-kira apa sih yang ditanyain? kok dia mengulang kata yang sama semuanya, tapi cuma beda di semua, sebagian, beberapa, ya kan? Makanya kita cari dulu nih, disuruhnya cek paragraf 3. Nah, kita cek aja paragraf 3-nya. Dia adanya di kalimat yang mana sih? Ternyata adanya di kalimat ini. Meskipun sejumlah industri roti menurun di masa COVID ini, ada yang bertahan, bahkan berekspansi. Jadi, ada itu kan menunjukkan ya ada nih yang bertahan gitu ya. Berarti nggak semuanya itu bangkrut atau menurun gitu ya kan. Nah itu yang perlu teman-teman pahamin. Jadi nggak semuanya. Tinggal kita cek aja ke nomor 6. Mulai dari yang A. Yang A salah di mana? Di semua ya kan. Karena tadi yang nggak semuanya menurun ya kan. Sama yang B juga semuanya salah yang C juga kata semua salah. Nah, yang D sama yang E dia pakai kata beberapa. Ini tinggal teman-teman cek aja maknanya tuh yang benar yang mana. Kita baca yang D. Beberapa industri roti menurun di masa Covid ini, sebagiannya bertahan bahkan berekspansi. Betul apa salah? Betul ya, teman-teman ya. Makanya ini dia merupakan jawabannya. Terus yang E salahnya di mana? Yang E ini salahnya ada di kata tidak tidak ada yang bertahan. Padahal tadi dijelaskan di sini ya teman-teman ya. Ada nih yang bertahan. Makanya yang E itu dia salah gitu ya. Walaupun di depannya ini benar nih. Beberapa industri roti menurun di masa COVID-19 ini. Gitu. Sampai sini teman-teman aman terkait nomor 6 ini. Ada yang masih bingung nggak? Iya sejumlah sejumlah itu sama kayak beberapa teman-teman ya. Jadi sejumlah jadi enggak semuanya gitu. Oke okay. berarti nggak perlu pakai rumus ekuivalensi nggak usah teman-teman ya. Ini tinggal kita cocokin aja kira-kira maknanya yang betul tuh yang mana sih disesuaikan sama teksnya gitu. Oke okay, aman ya. Nah nomor tujuh oh nomor tujuh ternyata masih pakai rumus nih negasi ya teman-teman di sini ya. Boleh coba kita kerjain, waktunya sama ya, satu menit kita mulai dari sekarang. Oke, okay. waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang cacing terus bebek terus cacing sama bebek ya sama domba. Oke, okay. ini ada yang request juga nih. Bahas soal BP3 di website ya. Oke, okay. noted ya teman-teman ya. Nanti aku pindahin dulu ya ke Word, nanti kita coba bahas bareng-bareng di kelas. Oke, okay. nanti aku pindahin dulu ya. Oke, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Di sini apa sih dibilangnya negasi? Sama aja ya, kita baca dulu nih si opsinya. Terus kita cari aja di kolom uh, paragrafnya, paragraf tiga kan tadi kan. Kira-kira kalimatnya tuh adanya di kalimat yang mana? Ya ini adanya di kalimat yang ini nih. Ketergantungan pada impor ini terjadi sejak 1900-an dan belum bisa dipenuhi dari pasar dalam negeri gitu ya. Kata hubungnya apa, teman-teman? Kata hubungnya adalah dan. Nah, jadi kan teman-teman di sini punya P dan Q, ya kan? P dan Q mau kita negasikan. Jadinya apa? Jadinya adalah negasi P atau negasi dari sikinya Nah, ini kita pindahin dulu. Nah, kita pindahin ke nomor 7. Nah, ini kan teman-teman ya. Sekarang kita lihat kata hubungnya adalah atau. Berarti selain atau kita coret teman-teman di sini. Berarti ada dan terus apa lagi nih? Dan ya kan? Berarti sisa B, C, D ya kan? Tinggal kita cek aja deh masukin ke dalam rumus. Di sini negasi P. P-nya apa? P-nya tuh ketergantungan pada impor ini terjadi sejak 1900-an. Jadi tinggal kita balikin aja, tambahin kata tidak. Yang B benar nih ya, tidak. Yang C juga betul, tidak. Kalau yang D ini salah, kurang kata tidak di sini. Jadi kita coret aja. Terus yang belakangnya negasi dari siki. Kinya apa? Kinya tuh belum bisa dipenuhi dari pasar dalam negeri. Nah, belum nih, teman-teman. Fokus di sini belum. Kalau misalnya kita balikin, jadinya apa? Jadinya ya sudah, ya kan? Eh, sudah, gitu ya. Sudah bisa dipenuhi dari pasar dalam negeri. Makanya, jawaban yang tepat itu adalah yang cacing. Kalau yang bebek, salahnya di sini ya harusnya diganti kata "sudah" gitu. Makanya, tepat banget jawabannya adalah yang cacing gitu. Aman, sampai sini teman-teman terkait nomor 7 ini. Ada yang masih bingung nggak? Oke, kegocek sama kata belum ya. Ingat aja teman-teman, ya ini emang tricky ya. Karena negasi itu nggak selalu kita tambahin kata tidak, bisa kebalikannya juga. Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Kita coba next ke nomor 8 nih di sini. Nah, Waktunya sama, ya, satu menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, okay, waktunya habis. Di kolom chat tuh ada yang jawab E, ada yang jawab D, ada yang jawab A juga. Apalagi nih? Oke, okay. E, A sama C ya, sama D. Oke, okay, kita coba cek ya teman-teman ya. Ini nomor 8, disuruh cari aja sebenarnya. Simpulan yang dapat ditarik dari paragraf 3. Nah, kalau misalnya kita lihat, dia ini rada beda-beda ya, teman-teman, ya, pembahasannya. Tapi biasanya, kiri dari soal PU, teman-teman, itu tuh tinggal kita tentuin aja yang bener tuh yang mana, apalagi ini mainnya di angka-angka kayak gini. Biasanya, salahnya tuh cuma satu angka atau satu kata, jadi ini harus teliti. Yang penting, teman-teman bisa belajar untuk lihat secara cepat, ya, karena kita cuma punya waktu yang sedikit aja terkait dengan jawab soalnya gitu. Kita mulai dari soal nomor satu, eh yang A ya teman-teman ya. Yang A tuh katanya adalah menurut laman Kementerian Perindustrian, jumlah perusahaan roti di Indonesia hingga 2019 mencapai 588 unit. Nah, kita tinggal cari aja teman-teman di dalam paragraf 3. Adanya di kalimat yang mana? Ini, laman Kementerian Perindustrian hingga 2019 mencapai 586. Makanya yang A ini eh sorry. Yang A ini salah ya, teman-teman ya. Bukan 588, tapi berapa? 586 gitu. Terus yang bebek. Di sini dibilang berdasarkan data Kementerian Perdagangan pada Desember 2016 harga tepung terigu masih 8.808 Rupiah gitu ya Per kilogramnya Tinggal kita cek aja ya di dalam teks Adanya di mana Oh adanya di kalimat yang ini Apalagi ini ngomongin angka ya eh, teman-teman ya Lebih gampang lagi untuk kita ngecek sih Kalimatnya adanya di mana Kalau misalnya kita lihat di sini Di sini kan Ternyata 888 per kilogram Bener apa salah tadi yang ada di pilihan opsi B Salah ya teman-teman ya Harusnya 8, 8, 8, 8, 8 gitu. Makanya ini juga salah. Yang C, volume impor terigu pada 2019 mencapai peningkatan menjadi 10.556.000 dibandingin dengan tahun 2017. Dia adanya di kalimat mana? Adanya di kalimat terakhir nih ya. Tahun 2017 Indonesia mengimpor lelah pada 2019 volume impor meningkat menjadi 10.056. Betul apa salah? Kita coba lihat. Salah ya, teman-teman ya. Harusnya 10.056 gitu. Makanya yang C juga salah. Yang D, kita lihat, harga tepung terigu pada Maret 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,3 persen menjadi 9.345 per kilogram. Kita cek aja nomor 8D adanya di sini. Nih. Menjadi 9453. Kita lihat di sini 9. Nah, ini kebalik ya, teman-teman ya. Harusnya adalah 9453 gitu makanya jawaban yang tepat adalah yang eh adanya di kalimat yang mana si E ini adanya di sini nih dia nih harga tepung terigu yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir makanya jawaban yang tepat untuk nomor 8 ini adalah yang E sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak kenapa jawaban nomor 8 ini adalah yang E Betul, betul. Jadi, emang semua soal PU ya, teman-teman? Ya, kita harus ngecek dulu dari si opsinya. Kalau misalnya dia beda semua, ya udah, kita ngecekin aja satu persatu gitu. Makanya, di PU tuh, skill membaca cepat itu sangat-sangat diperlukan gitu. Tiga tahun terakhir enggak ya? Ini lima, lima tahun terakhir ini juga kan. 5 tahun terakhir. Jadi jawabannya yang adalah yang betul. Jadi harus teliti teman-teman pelan-pelan aja. Ini harus dilatih sih. Soalnya sebenarnya bisa-bisa aja kita ngecek gitu ya. Tapi biasanya ter apa ya tersulitnya itu adalah gimana kita ngecek dalam waktu yang singkat itu. Jadi harus dilatih pelan-pelan aja. gak usah langsung tiba-tiba satu -tiba menit. Kalau misalnya teman-teman masih kurang bisa catch up-nya, itu boleh satu setengah menit dulu atau bahkan dua menit dulu. Nanti lama-lama itu baru dikurangin sih waktunya. Aman? Sampai sini teman-teman? Oke, aman ya? Oke, kalau aman kita coba lanjut ke nomor sembilan nih. Waktunya sama ya. Kita mulai dari sekarang. Ingat ada kata kecuali di situ. Oke, waktunya habis. Kita lihat di kolom chat tuh ada yang jawab cacing, bebek, terus ayam, domba. Oke, agak lumayan beragam ya jawabannya ya. Oke, kita coba cek ya teman-teman ya. Di sini kecuali, berarti kita secara nggak langsung cari yang salah aja gitu ya. Berdasarkan apa sih? Berdasarkan paragraf kedua. Nah, di sini kita coba cek aja mulai dari pilihan yang A. Pada 2013, konsumsi roti tawar dan manis masih 0,85 kg per kapita. Nah, kita coba cek ya di paragraf kedua, dia nih adanya di kalimat ini kan nih. Nih, berdasarkan catatan Kementerian Pertanian pada 2013, konsumsi roti tawar dan manis masih 0,85 kg per kapita. Jadi dia betul ya, teman-teman ya, yang A. Terus yang B apa? Yang B itu konsumsi biskuit pada 2018 naik menjadi 1,83 kg per kapita. Adanya di mana? Di sini nih, kita bisa lihat nih. Nah, di sini. Menjadi 1,83 kg per kapita pada tahun 2018, makanya opsi yang B itu dia betul. Terus, opsi yang C kita coba lihat. Si roti mulai menjadi makanan pokok bagi sebagian kelas menengah. Kita coba cek ya, teman-teman. Ya, di teks dia tuh adanya di kalimat nih, kalimat kedua terakhir, mulai dari ini. Roti yang dulunya dianggap sebagai makanan sampingan atau camilan mulai menjadi makanan pokok bagi sebagian kelas menengah atas nih ya. Kelas menengah atas. Teman-teman cek di sini di yang opsi C itu menengah doang, kurang atas. Makanya yang C ini salah dia. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang D kita coba lihat pada 2018, konsumsi roti tawar dan manis naik menjadi 3 3,15 kg per kapita. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Mulai dari kata ini, 5 tahun berikutnya naik menjadi 3,15 kg per kapita gitu. Tadi di soal itu kan dibilangnya pada 2018 gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih. Kalau misalnya teman-teman nanti hitung 2013 kalau misalnya kita tambahin 5 itu kan jadinya 2018 ya teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman bisa cek di sini. 2013-nya juga diulang di sini. ke so, 2018 itu dia 5 tahun gitu. Makanya yang D ini sebenarnya juga betul gitu ya teman-teman ya. Terus yang E tadi yang E itu apa tuh? Yang E itu konsumsi biskuit pada 2013 sebesar 0,63 kg per kapita. Dia ini adanya di kalimat ini. Nih, kalimat ini. Gitu. Jadi yang E itu jawabannya juga betul. Sampai sini ada yang mau teman-teman tanyain dulu tentang nomor 9 ini. Ada yang masih bingung nggak? Jadi emang harus hati-hati ya teman-teman ya, karena salahnya juga cuma satu kata doang ya di soal nomor 9 ini kurang kata atas aja. Oke okay, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh banget langsung aja ditanyain. Oke okay, kalau aman kita coba lanjut ke nomor. Sepuluh, ini yang dilihat adalah grafiknya. Jadi nggak usah dibaca lagi teksnya. Jadi fokus ke bagian grafik aja. Waktunya sama ya, satu menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Di kolom chat tuh banyak yang jawab A, C. Oke, antara A sama C ya. Oke, kita coba lihat teman-teman. Mulai dari opsi yang A nih. Konsumsi biskuit selalu nih, selalu mengalami peningkatan selama periode 2013 sampai 2018 kita cek aja nih biskuit yang mana sih biskuit tuh yang biru ya teman-teman ya jadi ini bulat buletannya nih ya katanya selalu naik bener apa salah salah ya teman-teman ya kenapa bagian ini salah karena coba teman-teman lihat di tahun 2013 sama 2014 dia ini stagnan teman-teman 0,69 ke 0,69 jadi nggak ada kenaikan sama sekali Makanya yang A ini dia salah karena kata dia selalu naik. Mana nih? Selalu mengalami peningkatan padahal di tahun 2013 sampai 2014 dia itu stagnan gitu ya. Kalau misalnya dia bilang tidak pernah mengalami penurunan itu baru benar. Tapi kalau dia bilang selalu mengalami peningkatan itu salah karena 2013 ke 2014 itu stagnan. Terus, yang B, konsumsi roti tawar dan manis, pernah mengalami penurunan pada tahun 2015. Kita coba cek ya, konsumsi roti tawar dan manis, nih, roti tawar dan manis, katanya pernah mengalami penurunan pada 2015. Kita coba lihat teman-teman ya, ternyata pas 2015 ini, itu dia naik loh dari 0,85 ke 1,25 gitu. Jadi naik ya teman-teman ya, bukan turun gitu. Terus yang cacing. Nah yang cacing, konsumsi roti tawar dan manis maupun biskuit mengalami stagnasi pada periode 2013 ke 2014. Kita coba lihat, benar apa salah? Benar ya teman-teman ya, terkait yang C ini. Jadi mau biskuit, mau roti tawar dan manis, pada periode 2013 sampai 2014 sama-sama stagnan ya. Ini dari 0,85 ke 0,85 dan ini ke sini gitu. Jadi stagnan di sini. Makanya jawaban yang tepat untuk nomor 10 ini adalah yang cacing. Kalau yang D, konsumsi biskuit pernah mengalami penurunan pada 2017. Biskuit pada 2017. Nah, biskuit tuh yang ini ya, jangan sampai keliru nih. Biskuit tuh yang warna biru. Dia pada tahun 2017 tuh naik nih dari 1,58 eh dari 1,53 ke 1,58 gitu. Kalau yang E gimana? Kalau yang E nilai impor terigu, tepung terigu Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kita tinggal lihat aja di sini ya. Nilai impor tepung terigu di Indonesia jadi fokusnya akan nilai. Katanya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini ningkat, ini ningkat. Nah, ini tiba-tiba turun. Jadi salah juga yang opsi E-nya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 yang mana? Yang cacing gitu. Semangat Aci, nggak apa-apa ini emang saya perlu teliti, jangan tergesa-gesa teman-teman untuk menjawabnya. Apalagi kalau di opsi-opsi awal-awal kayak A, B, C, itu kayak perlu hati-hati gitu ya. Mm -mm, pokoknya harus dipastiin teman-teman lihat si grafiknya itu dengan benar. Yang mana yang punya biskuit, yang mana yang punya roti. Jangan sampai kebalik. Sampai sini nomor sepuluhnya aman, teman-teman. Ada yang masih bingung. Pokoknya jangan tergesa-gesa aja ngejawabnya. Satu menit tuh lama kok, tenang aja. Jadi jangan panik sendiri. Tetap tenang biar otaknya bisa berpikir dengan jernih gitu ya, teman-teman ya. Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Stagnan, stagnan itu tetap teman-teman. Oke, mantap Salsa Bila, keren banget ya. Baru salah satu. Stagnasi itu tetap ya, jadi nggak berubah, nggak naik, nggak turun. Stagnan. Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Kita coba lanjut ke nomor 11 nih. Waktunya sama, satu menit ya. Kita mulai dari sekarang. ingat yang dicari adalah kecuali. Berarti yang apa? Yang salah. Oke, okay. waktunya habis. Di kolom chat tuh ada tiga jawaban. Ada yang A, D, sama bebek ya. Nah, kalau misalnya uh, di soal kali ini tuh kan ada beberapa opsi yang harus kita hitung ya teman-teman ya. Sebenarnya yang bisa kita hitung itu bisa kita kesampingkan dulu aja gitu. Jadi kita nggak usah ngitung dulu, kita ngitung yang kita lihat soal yang udah pasti ada di jawaban aja gitu. Kalau misalnya kita lihat A sama D itu mesti kita hitung kan. Jadi yaudah itu kita belakangan aja. Kita cek dulu aja nih si B, C, sama E gitu ya. Kalau misalnya dari B, C, E udah ada ketemu jawabannya kan lumayan menghemat waktu gitu ya. Jadi kita coba cek dulu B, C, sama E. B, konsumsi roti tawar dan manis sempat mengalami penurunan pada tahun 2017. Kita cek aja di sini. Katanya konsumsi roti tawar. 2017, teman-teman. Katanya pernah mengalami penurunan. Benar apa salah? Benar ya di sini ya. 2017 itu dia mengalami penurunan. Jadi, opsi yang bebek itu betul. Terus kita lihat opsi yang cacing. Nilai impor tepung terigu pada eh nilai impor tepung terigu Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2019 ya ini ya kenapa kayak gini 2019. Nah, kita coba cek teman-teman di sini nilai impor. Nah, nilai impor di sini katanya yang paling tinggi itu adanya di tahun 2019. Benar apa salah? Benar ya teman-teman di sini. Makanya yang C juga betul. Terus kita cek yang D. Persentase itu nanti yang E dulu. Konsumsi biskuit mengalami stagnasi pada periode 2013-2014. Ini udah tadi kita bahas ya teman-teman ya. Jadi ini juga betul gitu. Jadi sisa yang A sama yang C mau nggak mau kita harus ngitung. Mulai dari yang A dulu. Katanya persentase kenaikan volume impor pada tahun 2018 ke 2019 itu sebesar 124 persen. Tinggal kita cek aja ya teman-teman ya. Dia fokusnya di 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 sini. Nah, di sini kita ngeceknya volume ya teman-teman ya. Sebenarnya volume ya udahlah kita satuin sama berat aja kali ya karena kalau impor tadi itu udah ada nilainya sendiri gitu ya. Jadi ya udahlah volume kita anggap sebagai berat aja di sini. Nah, katanya tadi di 2018 sampai 2019 ya teman-teman ya. Nah, kita fokus di sini. 2018 sama 2019, kita ngitungnya di sini aja ya. Katanya persentase kenaikan. Nah, kalau misalnya kenaikan, berarti kan kita harus ngacunya ke 2019 dulu, baru ke 2018. Berarti kita kurangin aja nih. Kita kurang 4,49. Nah, kita bagi sama apa? Sama 2018 ya, ini jangan sampai salah. 4,49. Nanti kita kali 100% nanti kalau misalnya teman-teman hitung itu jawabannya adalah 124 persen gitu ini kita pindahin dulu Kak. nah kita pas di sini nah ini betul teman-teman jadi kalau misalnya eh kok nomor 10 wait 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 nah nomor 11 nah ini betul teman-teman jadi kalau misalnya kita bahas terkait dengan 2018 ke 2019 itu tepat banget kalau di sini dibilangnya 124 persen gitu. Berarti tinggal kita cek aja nih yang D. Katanya persentase penurunan volume impor pada tahun 2019 ke 2020 sekitar 70 persen. Tinggal kita hitung aja ya. Mulai dari periode 2019 ke 2020. Berarti 4 eh penurunan ya karena penurunan kita kurangin aja ke sini gitu 10,06 dikurang 4,86 karena penurunan makanya yang kita bagi itu yang mana si 10 nya 10,06 berarti nanti ini kita kali sama 100 persen nanti hasilnya itu adalah 51,68 persen kita pindahin ke paste di nomor 11. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya yang kecuali, berarti kan cari yang salah ya, teman-teman ya. Yang salah itu yang mana? Yang salah itu adalah yang domba itu. Makanya di sini jawaban nomor 11 itu adalah yang D. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung? Pokoknya, kata kuncinya sebenarnya gimana cara kita tentuin si rumusnya itu dan angka-angkanya itu adalah kalau misalnya di A itu kan kenaikan ya. Nah, ini penurunan gitu. Kalau misalnya penurunan, ya berarti dari angka sebelumnya ke angka setelahnya gitu. Makanya nanti kita dapetin angka yang bulat di sini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman agak mager gitu ya ngitungnya, ini kalau misalnya mau dinantiin dulu soalnya kalau pas TBK itu boleh banget sebenarnya. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman. Pembaginya sebenarnya kan ini 2018 ke 2019 ya. Nah, karena ini adalah kenaikan teman-teman, jadi kita bertumpunya itu pada angka yang sebelumnya gitu. Ini juga ya, sebenarnya kita bertumpunya pada angka yang sebelumnya. Tapi yang jadi pembedanya adalah bagian pengurangannya ini sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk dia pembaginya atau yang di bawahnya itu sebenarnya kita mengacunya pada angka yang belakangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini 2018 ke 2019, berarti yang dipakai adalah 2018. Kalau 2019 ke 2020, yang kita pakai adalah si 2019-nya, gitu. Aman, sampai sini. Oke, aman ya teman-teman ya, sejauh ini ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 12 nih. Waktunya sama ya, satu menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, eh bentar tuh suara apa? Oke, ada yang bocor ya tadi ya. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Di sini berdasarkan grafik presentase peningkatan kedua tertinggi. Ya, kedua tertinggi konsumsi roti da roti tawar dan manis terjadi pada periode jadi sebenarnya kita tinggal cek aja teman-teman di grafiknya. Fokusnya ke roti tawar dan manis. Jadi fokus ke garis apa? Garis yang warna merah. Nah, peningkatan kan. Kalau misalnya 2015 nih, dari 0,85 ke 1,25 tuh dia naik berapa? Kita coba hitung ya, kita kurangin. Itu dia 0,4 ya kan teman-teman, kita tulis di sini ya. 2014

0,6 ya teman-teman ya. Terus 2016 itu dia naik juga ya dari 1,25 39 kita kurangin 1,25 dia naiknya 0,14. Ini 60 ya harusnya ya. Terus dari 2017 itu dia nggak naik ya teman-teman ya. Karena itu turun. Mm, -mm jiru yang biskuit, benar. Eh, bentar. Eh, aku bener gak sih ngitungnya? 1,25 dikurang 0,85. Eh, 0,4 ya. 0,4 bener ini. 0,40. deh kita tandain biar nggak bingung. Ini, 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 sama ini. Ya kan, bener kan? Ah, bener ya. 0,40 ya. Terus 2017 itu dia mengalami penurunan dan 2018nya dia naik lagi naiknya berapa tuh 3,15 kita kurangin sama 1,16 eh 3,15 kita kurang 1,16 itu hasilnya adalah 1,99 nah, kita pindahin dulu nah, ke nomor 12. Nah, di sini yang ditanya apa, teman-teman? Kedua tertinggi. Nah, kalau misalnya kita lihat ini satu, dua, tiga. Makanya jawaban yang tepat adalah yang bebek. Karena ditanyanya adalah yang kedua tertinggi. Gitu. Aman sampai sini, teman-teman, terkait nomor 12. Dihitung, karena kan kenaikan ya, jadi kita harus hitung dulu kayak itu nggak dibagi sama nilai tahun sebelumnya nggak usah teman-teman ya karena sebenarnya ini udah persen sebenarnya dia ini gitu jadi nggak perlu kita bagi persen karena dia sederajat ya teman-teman ya jadi nggak perlu kita bagi-bagi dia itu untuk menghemat waktu juga sebenarnya kalau mau teman-teman bagi persen itu sebenarnya juga bisa dan nanti hasilnya sebenarnya akan sama aja urutannya satu dua dan tiga gitu aman sampai sini teman-teman Oke, aman ya teman-teman ya terkait nomor 12 ya. Oke, kita coba lanjut nih ke nomor 13. Waktunya sama ya. Satu menit kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh pada jawab B semua. Dan betul, jawabannya itu adalah yang B. Gimana cara ngitungnya? Kita coba baca dulu soalnya ya. Nanda membutuhkan uang katanya sebanyak 4.500 nih untuk membeli sebuah laptop. Nah, agar bisa membelinya, Nanda harus mengisikan sebagian dari 30.000 ribu, ribu rupiah uang jajannya setiap pergi ke sekolah. Jika Nanda selalu masuk sekolah rata-rata 25 hari setiap bulannya selama 10 bulan, maka nominal rata-rata uang jajan yang ditabung Nanda per hari supaya bisa membeli laptop setelah 10 bulan adalah berapa? Nah, yang perlu kita lihat adalah berapa hari sih yang Nanda punya nih untuk nabung. Nah, cara ngitungnya gimana? Karena 1 bulan itu adalah 25 hari ya, kita kalin aja sama 10 bulan. Berarti totalnya berapa? 250 hari ini waktu yang nanda punya nah harga laptopnya berapa sih harga laptopnya itu kan 4.500 ya Ya udah kita bagi aja nih 250 hari nanti hasilnya adalah rp 18000 gitu jadi totalnya adalah rp 18000 nih yang perlu nanda tabung setiap harinya untuk membeli laptop nantinya untuk waktu jangka waktu 10 bulan gitu jadi nggak usah dipentingin teman-teman sebenarnya nih si uang jajannya si Nanda tiga puluh ribu gitu ya karena kan kita nggak tahu ya di soal ya kira-kira Nanda nih mau alokasiinnya berapa persen sih gitu tapi kita tahu nih waktu yang Nanda punya itu adalah 10 bulan gitu dimana satu bulannya dia bersekolah sebanyak 25 hari makanya tinggal kita kali dan kita bagi aja sama harganya gitu Aman sampai sini, teman-teman, terkait soal nomor 12 ini. Oke, okay, aman ya. Gampang lah ya. Pokoknya jangan dibikin sulit, teman-teman, soal-soalnya. Kalian lihat aja data yang berpunya apa, terus nanti tinggal dicari aja, gitu. Iya, betul. Jadi emang nggak usah dipersulit ya, teman-teman, soal-soal PU tuh. Nah, kita masuk ke soal nomor 14. Coba nih bahasa panda ya, seperti biasa ya. Apakah bisa kerjain dalam waktu satu menit? Kita coba, ya, teman-teman. Ya, waktunya satu menit. Kita so mulai dari sekarang. Oke, okay, waktunya habis di kolom chat tuh pada jawab yang B sama yang D ya. Kita coba lihat teman-teman, kira-kira jawabannya itu yang mana? Seperti biasa ya, kita tulisin dulu aja nih A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S T U V W X Y Z. Terus kita masukin aja angkanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 dua tiga dua empat dua lima dua enam nah terus baru kita masuk teman-teman ke bagian soalnya gitu nah di sini seorang detektif menemukan sebuah kode bertuliskan C G P terus E K F B F ya kan katanya kalau misalnya di ubah nih, dipecahkan si kodenya, itu jadinya disiplin. D I S I P L I N. Ya, nah, kita coba angkain ya, teman-teman ya. G C itu berapa? C itu 3, G itu 7. Ini 16, ini 5, 11, terus ini 6, 2, sama 6. Kalau yang bawah itu dia jadinya 4, 9, 19, terus ada 9, terus ada 16, terus ada 12, 9, sama 14 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat polanya gimana sih? Ya, dari 3 ke 4 itu plus 1, dari 7 ke 9 itu plus 2, ini plus 3, plus 4, dan seterusnya. Jadi polanya sebenarnya ya ditambahnya berurutan ini plus 1, plus 2, plus 3, ini plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8 gitu. Nah, kalau udah ketemu polanya, tinggal kita masukin aja nih ke kata baru yang kita punya. Di sini A, C, O, Q, N, U, A, S. Terus kita angkain. Dia ini kan jadinya 1, 3, 15, 17, 14, 21, 1, 19. Tinggal kita tambahin aja kan. Ini plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Jadinya kan di sini, kemer aja deh, 2, 5, 18, Terus 21, 19, 27, 8, 27. Kalau misalnya kita ubah jadi kata, jadi huruf, itu jadinya apa? Baru sah, -ha. Baru sah -ha. Gitu. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang bebek. Betul banget di kolom chat yang polanya kayak gitu, betul banget. Plus 1, 2, 3, 4. Nah, biasa ya teman-teman ya, kadang tuh pas UTBK ya, ada nih waktu senggang kayak 30 detik sebelum mulai. Nah, dulu tuh aku pakai teman-teman untuk tulis ininya gitu. Jadi, bukan pas aku dapat soal aku baru tulis ini, tapi aku udah tulis ini duluan di kertas cara-caratannya syarat selama waktu nunggu itu 30 detik karena jeda setiap mapel itu ada 30 detik, teman-teman pakai aja buat nulis ininya dulu. Karena kan ini yang bikin lama ya ketika kita ngerjain soal panda ya kan. Kayak ah, ya udah teman-teman bikin dulu aja ininya tulis yang rapih ya yang rapi biar nanti nggak usah gambar lagi jadi emang udah rapi dari sananya gitu hmm, betul juga bisa tulis rumus logika dan lain-lain pokoknya manfaatin aja waktu yang dipunya supaya nanti ketemu soal tinggal ngecek aja gitu rumus logika juga boleh banget ditulis supaya nggak ngeblank tiba-tiba gitu ya ada ya teman-teman ya PU tuh nggak salah pertama ya teman-teman ya karena aku tuh dapat PU di kedua gitu ya. Jadi nggak nggak pertama kok. Tapi kayak beda-beda gitu sih setiap orang ya diacak gitu. Waktu itu aku kedapatannya PK duluan yang pertama. Enggak, tapi teman-teman jangan bawa kertas sendiri ya. Maksudnya ya, teman-teman pakai kertas yang dikasih sama panitia gitu. Dikasih sama panitia. Jadi jangan pakai kertas sendiri. Pokoknya pakai kertas dari panitia ya, gunain itu tapi emang pulpen waktu itu bawa sendiri sih jadi jaga-jaga aja ya bawa pulpen gitu jadi dimanfaatin aja waktu itu aku dapat dua lembar sih dan kepakai cuma dikit doang ya karena kayak nggak sempet gitu loh untuk nulis-nulis gitu nggak boleh boleh sih nambah kertas boleh kok tinggal minta lagi aja tapi jangan risik yang penting ya karena ganggu yang lain takutnya gitu hmm, boleh kok nambah kertas tinggal angkat tangan aja sih sebenarnya jadi kayak don't worry ya temen-temen ya gitu. Jadi, gunain aja waktu yang dipunya pas UTBK jangan kayak malah tidur-tiduran atau gimana. Itu sayang hmm. banget sih, teman-teman bisa pakai hal-hal yang lain untuk manfaatin untuk mapel selanjutnya dan lain-lainnya. Pokoknya dimanfaatin waktunya semaksimal mungkin. Sampai sini nomor 14 ada yang bingung? Mm -mm, ngantuk ngantuk ya, emang sih. Oke, okay. aman ya, teman-teman ya sampai sini ya. Oke, okay, kalau aman, kita lanjut ke nomor terakhir nih. Nah, siapa nih yang mau masuk UI? Nanti akan familiar dengan hal-hal ini, waktunya satu menit, ya, teman-teman. Ya, kita mulai dari sekarang. Oke waktunya habis kita coba lihat ya teman-teman ada yang jawab E ada yang jawab D terus C apalagi nih Oke, C E D A ya Oke kita coba lihat ya teman-teman ya kita baca teksnya satu persatu dari yang pertama. Si Dira ingin mengembalikan sepatu kepada Anggi setelah merasakan kelezatan ayam geprek di jalan akses UI Depok nih. Nah, terus di sini kita lihat lagi, teman-teman. Dira ingin makan bakso di kantin fisip UI. Setelah makan bakso, dia tidak mau minum es teh di kantin fisip UI, tapi dia maunya minum chat time di Mall Margo City. Terus sesudah dari Margo City, Dira menuju jalan akses UI. Nah, kita kalau misalnya udah baca ya teman-teman ya, kita bisa lihat nih di sini. Jalan akses UI Depok, jalan akses UI Depok. Nah, kalau misalnya berdasarkan teks, teman-teman, dia ini sebenarnya nyambung nih, ya kan? Nih, antara ini sama ini, gitu. Dimana kalau misalnya kita lihat, oh ternyata jalan akses UI Depok ini dilaluinya paling terakhir, ya kan? Makanya kita tulis ya, ini terakhir. Nih, Terus ya udah kalau misalnya yang ini terakhir kita nggak perlu bingung lagi ya sebenarnya ya tinggal ya udah nih bakso pertama habis itu dia mau ke kantin fisip minum cetan tapi dia nggak jadi kan jadinya dia maunya ke Margo nih minum ini terus baru terakhir dia ke sini gitu terus ini empat ya terakhir atau empat nah terus teman-teman berdasarkan pernyataan berikut manakah simpulan yang tepat kalau misalnya yang A, Dira pertama-tama akan pergi ke jalan akses UI Depok. Benar apa salah? Salah ya teman-teman ya. Karena Dira ini akan ke jalan akses UI Depok tuh terakhir gitu. Makanya A ini salah. Yang B, sebelum ke Margo City, Dira ingin mengembalikan sepatu Anggi sebab takut terlupa. Nah, teman-teman ingat di sini, Dira ingin mengembalikan sepatu kepada Anggi setelah dia merasakan kelezatan ayam geprek di jalan akses UI Depok. Jadi ini yang terakhir, benar banget. Ini yang nomor nya. Jadi setelah dia masuk ke jalan akses UI Depok, dia baru teman-teman mengembalikan sepatunya. gitu. Makanya ini salah ya teman-teman ya. Karena sebelum ke Margo, dia harusnya kemana? Dia adanya di visit. Gitu. Terus yang cacing. Setelah makan ayam geprek, Dira minum cattan di Margo City. Benar apa enggak? Salah ya, teman-teman ya. Harusnya setelah makan ayam geprek, si Dira ini mengembalikan sepatunya kepada Anggi gitu. Yang D, bakso adalah makanan pertama yang disantap Dira. Benar apa enggak? Benar ya, teman-teman ya, berdasarkan kalimat yang ini. Makanya tepat banget jawabannya adalah yang D. Yang E, ayam geprek adalah makanan pertama yang disantap Dira. Salah ya teman-teman ya, malahan ayam geprek ini adalah makanan terakhir yang akan disantap si diranya. Makanya nomor 15 ini jawaban yang tepat itu adalah yang domba gitu. Emangnya harus teliti ya teman-teman ya, nggak jawabnya permainan kata banget sih. Kalau misalnya teman-teman kayak agak susah banget ngebayanginnya, boleh banget untuk ditulis si poin-poin yang ada di dalam teks ini gitu. Aman, sampai sini teman-teman, terkait nomor 15 ini, ada yang masih bingung. Sebenarnya kan kayak soal-soal kayak gini tuh bukan yang pakai rumus banget nih, tapi kayak gimana kita teliti aja untuk ngejawabnya sebenarnya. Baru teman-teman ada yang mau request lagi gak? Udah ada dua requestan ya, kita akan bahas soal pasti benar, mungkin benar, sama ada BP3, ada lagi gak yang teman-teman mau dibahas nggak tahu nih ya Sidira ya jurusan apa ya, mm, oke okay. soal mungkin benar mungkin salah ya, terus apa lagi ada lagi gak yang mau teman-teman request biar nanti aku bikinin dulu, mm -mm. oke okay. bahasa pandai nanti ya tuh dibahas sama Kak Iben, melemahkan dan memperkuat argumen. Mm -mm. Oke, bentar aku tulis dulu di aku takut lupa. Bentar, yang pertama itu ada pasti benar, pasti salah dan teman-temannya gitu ya. Terus ada soal BP3, terus apa nih? Melemahkan, mana tadi ya? Melemahkan dan memperkuat argumen ya. Melemahkan dan memperkuat argumen terus kualitas simpulan ya. kualitas simpulan. Mm -mm -mm. Ada, tapi nanti ya dipakai soal lainnya. Oke, okay, equivalensi ya. Ekvivalensi. Eh, sorry, kepencet. Terus, memperlemah, memperkuat. pp 3 ya, nanti aku bahas ya. Oh, itu bahasa panda, tapi yang dalam bentuk gambar gitu ya. Bentuk gambar. Oke, titik-titik ya. Kita kopi dulu. Kayak-kayak soal nomor lima mm belas, -mm. kalau si Gisma, tenang aja itu akan ada di kognitif-kognitif selanjutnya. Mm -mm. Harus kebiasain latihan soal yang ada dua gambar segitiga. Ah, oke okay, oke. Okay. Itu bahasa panda yang itu itu ya. Berarti ya itu emang agak-agak sulit sih ya. Nanti kita latihan lagi. Kalimat fakta sama opini. Oke, okay, fakta sama opini itu sebenarnya tergantung ya, teman-teman, ya. Kalau misalnya dia nih kayak masih gampang-gampang itu sebenarnya masih ada masuk PU. Oh. Hmm -hmm. Tapi kalau misalnya dia udah kayak ada beberapa bagian yang fakta dan opini, itu masuknya ke PBPU juga, gitu. Oke, okay. eh bentar. Oke, okay, Astri, aman. Oke. Okay. Oke, udah aku catet ya yang teman-teman request. sebenarnya deduktif sama induktif itu dia sama-sama cari kesimpulan teman-teman dari suatu paragraf yang kita bahas di awal-awal terkait dengan rumus-rumus itu sebenarnya yang akan dipoinin ya di induktif dan deduktif cuman itu kayak nggak apa ya nggak semua soal kayak gitu kan sebenarnya kan jadi kita harus belajar hal yang lain juga tapi kalau misalnya terkait dengan pelarangan induktif dan deduktif itu teman-teman Perlu pahamin aja rumus-rumus kayak gitu-gitu tuh pasti bisa kok tenang aja cara ngejawabnya. Udah-udah, Diva. Aman. Nomor lima... Tadi apa ya? Nomor lima... Nomor lima itu yang cacing. Mm -mm, betul. Oke. Okay. Udah nggak ada lagi ya teman-teman ya. -teman. Nanti kalau misalnya ada masukan atau ada apapun, boleh langsung PC aku aja ya teman-teman ya. Supaya kita ada bahasan lain yang emang teman-teman pengen banget dibahas di pertemuan PU kita. Oke okay deh teman-teman ya, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, thank you banget buat teman-teman semua yang udah join kelas hari ini. Semoga jadi makin lebih paham ya terkait PU. Pokoknya semangat terus belajarnya dan jangan capek-capek untuk latihan soal ya teman-teman ya. Karena kunci dari PU itu adalah latihan soal yang banyak gitu. Semangat teman-teman semua. Catatannya nanti ya di drive teman-teman cek aja. Nanti aku masukin habis kelas ini langsung. Thank you teman-teman semua yang udah ikutan kelas hari ini. Sama-sama, makasih juga. Oke, okay, aku izin. Ntar, aku matiin dulu rekornya.